Pemirsa berharap pekerjaan rehab musola Al-Huda cepat terselesaikan. Warga membawa alat pertukangan ke musola tersebut untuk membantu anggota Satgas agar pekerjaannya segera usai. Warga membawa alat pertukangan sendiri guna membantu TNI dalam pekerjaan di musola Al-Huda RT3 RW5, Dusun Sadimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pekerjaan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga yang telah berjalan hampir 1 bulan dan akan berakhir pada akhir Maret 2021 diharapkan dapat selesai dengan bagus. Tidak ayal, warga setempat pun ikut memaksimalkan waktu yang masih tersisa. Salah satu tokoh masyarakat, Mutarom, menyebut penyelesaian pembuatan fasilitas musola berupa MCK maupun tempat wudhu ini akan dimaksimalkan. Karena ini tinggal beberapa hari lagi, ini TMMD waktunya sudah sangat terbatas dan ini TMMD semua aspek kalangan ini bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan di MCK di RT03 ini supaya tempat pengujian ini bisa digunakan dengan aman kepada warga setempat. Dengan kerja bakti antara TNI dan warga ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai hasil yang baik pula. Tidak sampai di situ saja, fasilitas yang diprogramkan di TMMD Reguler 110 Kodim 13 ini juga dapat menunjang kenyamanan bagi jamaah saat akan beribadah di musola tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan melaporkan.